Tiga Maha Besar Jilid 8 Melihat untuk dikejar tak sempat lagi, kakak sipek itu terpaksa hanya bisa berkata dengan suara hambar. Keparat cilik ini bukan seorang manusia yang takut mati, apalagi ibunya masih berada di dalam selat ini, aku rasa setelah pergi ia pasti akan kembali lagi. Tetapi otaknya sudah tidak waras, sambung cukat racun ia usut dengan cepat aku rasa pasti akan dibawa kabur oleh Hoa in tua Bangka itu dan tak akan kembali lagi mendengar perkataan itu Xiao Tian jadi amat terperanjat dengan cepat ia berpaling tapi Tian Hong sudah pergi jauh dan bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas terdengar siang teng Le tertawa terbahak-bahak sambil berkata Ha-ah-ah, ha ah ha ah! cepat, Tian, cepatlah kemari. Dengarkan aku akan bicarakan soal malaikat pedang Giko. Tiba-tiba Tong Tian Kacu berjalan keluar dari baraknya dan bertanya sambil tertawa. Xiao Si sebenarnya apa yang telah terjadi cepatlah katakan. Pelintu akan cuci telinga dan mendengarkan dengan seksama. Haah, haah, ha, -ah, ha, -ah, ha -ah. Pe Xiao Tian, sudah kau lihat batu peringatan yang ditinggalkan malaikat pedanggi konol nol aku sih pernah melihatnya. Ada apa sih? Jawab Pek Xiao Tian dengan dingin. Pek Heng Tong Tian kacu dengan alis berkenyit berseru. Engkau dan aku toh sahabat karib, bukan kalau sahabat karib lantas kenapa? Ha ah, ha ah, ha ah. Pinca pernah mendengar mendiang guruku berkata, Malaikat Pedanggi Ko adalah seorang manusia aneh dari dunia persilatan pada zaman akhir Tong. Ilmu pedangnya sangat lihai, budi pekertinya juga hebat. Sayang pada saat ia meninggal dunia tak seorang ahli. Waris pun dimiliki, sehingga dengan begitu ilmu pedangnya lenyap tak berbekas. Xiao Tian tertawa dingin. Tukasnya, sungguh tidak sedikit tuheng mengetahui perihal sejarah dunia persilatan. Cuma sayang pertemuan Kian Kiau Tai huai yang diselenggarakan pada saat ini bukanlah untuk membicarakan tentang sejarah, aha belum tentu begitu, sambung Siang Teng Lei sambil tertawa. Sesudah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, bayangkan saja Li Bu yang begitu angkuh dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun kepada semua orang gagah di kolong langit, siapa tahu dalam satu ayunan telapak dari Hoa Hu Ternyata jiwanya telah berhasil dicabut. Dari satu bisa diketahui bahwa gerak gerik secara gegabah adalah suatu tindakan yang bodoh. Ucapan ini sedikit pun tidak salah. Pikir Persiau Tian di dalam hati. Andai kata serangan yang dilancarkan Bu Xiao Yi tadi ditujukan kepadaku, Bukankah aku orang sipek akan menemui ajalnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi agaknya di dalam peristiwa hari ini aku harus baik-baik menjaga diri, teringat akan keadaannya pada saat itu. Timbul rasa sangsi dan takut dalam hatinya tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kawakan yang sudah kenyang dengan pengalaman pahit, Kendati pun hati kecilnya merasa ngeri dan takut akan tetapi wajahnya tetap tenang dan golakan perasaan hatinya sama sekali tidak diperlihatkan di atas wajahnya. Terdengar Tong Tian kaucu berkata, apa yang tertulis dalam catatan batu peringatan dari malaikat pedang Giko? Pek heng mengapa tidak kau utarakan keluar agar kami semua mendapat tambahan pengetahuan Pek Tian mengerutkan dahinya, ia segera berseru, aku tidak habis mengerti, rupanya Tu Heng lebih suka dipecah belah oleh Siang Teng Lei. Tong Tian Kacu putar biji matanya melirik sekejap ke arah kawanan manusia setan yang berkumpul dalam barak lalu sambil tertawa menjawab, Pek Heng keliru besar, semua peristiwa yang terjadi dalam pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwe semuanya berada di luar dugaan, Tindakan pintu ini justru hendak membongkar permainan setan dari siang sececep si Xiao Tian mendengus dingin. Tiba-tiba ia mempertinggi suaranya dan berseru, "Aku orang siapa akan membaca semua isi tulisan yang berada di atas batu peringatan tersebut? Siapa suka mendengar silahkan dengar baik-baik setelah berhenti sebentar, dengan suara lantang ia berkata, sesudah aku tamat belajar, dengan andalkan pedang baja berkelana dalam dunia persilatan, berkat keampuhan perguruan kami semuanya berjalan lancar tidak sampai 10 tahun para pendekarku sudah tersohor di kolong langit. Orang muda suka mencari kesenangan siapa tahu karena masalah kecil aku telah salah bertindak, dan salah membunuh pendekar budiman, hasil yang kupupuk selama 10 tahun hancur dalam sehari, dalam Maluku aku mengasingkan diri dan tak berani membicarakan soal silat lagi. Waktu berjalan cepat usiaku mencapai 100 tahun. Aku merasa tak boleh melenyapkan ilmu silat perguruanku karena pikiran yang salah, maka kepandaian yang kumiliki telah kucatat dalam kiamkeng kitab pedang ini. Membaca sampai di situ Tiba-tiba ia berhenti, sementara itu seluruh lembah Cubukoh telah diliputi kesunyian yang mencekam. Semua perhatian para jago sama-sama ditujukan ke atas badan Pek Xiaotian. Tian. Tiba-tiba terdengar ciurit bong yang ada di atas atap barak berteriak keras. Pek Loji, apa kira-kira selanjutnya Pek Xiaotian Tian menengadah memandang sekejap ke arah atap barak kemudian melanjutkan pembacaannya, dengan pedang di tangan, ternyata tak seorang manusia pun di kolong langit mampu menahan seranganku. Tak ada benda apapun yang mampu menahan bacokanku. Timbul rasa sedih dalam hatiku, daripada hidup dengan pedang lebih baik, hidup tanpa pedang, tapi perguruan ku turun-tumurun mengutamakan pewaris pedang baji ini. Berarti, di balik hal tersebut pasti ada maksud tertentu. Maka aku tutup diri untuk memecahkan persoalan ini 19 tahun kemudian aku baru memahami apa artinya ada pedang menangkan tanpa pedang Pedang berat menangkan pedang enteng Agar kepandaian ini tidak lenyap dari peredaran maka kuariskan ilmu tadi dalam catatan kitab pedang Siapa yang berjodoh akan menerima manfaatnya apa kata selanjutnya teriak Juliet bong dengan suara keras Ahli waris angkatan keempat dari perguruan pedang berat Giko Sambung Peksiautian Hambar. Selanjutnya apakah engkau tidak merasa bahwa caramu itu terlalu bernafsu ejek Tian Sinis? HMMM engkau toh sudah mempunyai perkumpulan sin pang masa aku tak boleh mendapatkan sedikit saja aku takut apa yang kau inginkan tak berakal tercapai sehingga apapun tidak akan kau dapatkan Ciu It Hang segera tertawa seram. Heeh, Heh, he, eh, he eh, kalau memang begitu aku akan beradu jiwa dengan dirimu sehingga siapapun jangan harap bisa memperoleh kegembiraan Tong Tian Kau Chu segera tertawa tergelak, serunya, ha ah, ha ah ha ah, ha ah. ide dari Ciu Heng itu memang tidak jelek, cuma saja harus dicoba lebih dulu Pe Siau Tian melirik sekejap ke arah Tian Ik Chu, lalu sambil tertawa dingin katanya, he eh, he eh, he eh. Aku lihat di kolong langit dewasa ini, orang yang ditakuti tuheng hanya aku seorang tong tian, kau cu tertawa terbahak-bahak. A-ha cuma bergurau belaka, kenapa Pek heng musti menganggap sungguhan dengan muka serius? Ia melanjutkan, peristiwa ini sudah berlangsung beberapa ratus tahun lamanya. Aku rasa kitab kiamkeng tersebut tak mungkin bisa diketahui oleh Pak Heng sendiri, tapi... Apa pula yang tercantum dalam catatan Kiam Keng tadi pertaruhan menurut langit, kerugian pasti tersisa, tenaga masih kurang, kekerasan bukanlah kekasaran, keras tapi lincah, lunak bukanlah lemah, rendah diri harus mundur, mundur akibat rendah diri untuk diri sendiri, berjaga yang ketat, sikap waspada dan rahasia, pedang pengusir setan, bocorkan rahasia langit, Nihao Xianju yang mendengar pembacaan itu segera berteriak sambil tertawa. Bagus sekali pe Xiao Tian, rupanya engka sengaja sedang membohongi Xiao Long tidak aneh kalau ia selalu meneriakkan untuk ulangi sekali lagi Pek Xiao Tian mendengus dingin Sebenarnya ia hendak membantah, tetapi ketika teringat olehnya bahwa dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, cekcok dengan angkatan mudah hanya akan menurunkan derajatnya belaka, maka perkataan yang sudah mendekat sampai di bibir segera ditelan kembali. Dalam pada itu, semua orang yang mengerti akan ilmu silat, diam-diam sedang mendalami beberapa patah kata yang mengandung arti mendalam itu, Tong Tian Kau Chu sendiri sudah berpikir sebentar, tiba-tiba bertepuk tangan sambil berseru, benar-benar luar biasa, setiap patah kata semuanya mengandung arti yang sangat dalam. Dengan dahi berkerut, ia tertawa dan berkata, Heng, apa kata-kata selanjutnya?" Kata-kata selanjutnya telah dihapus orang hingga sama sekali tidak bisa terbaca lagi, kecuali kalau kita dapat menemukan orang yang menemukan batu peninggalan itu lebih dahulu rasanya, siapapun tak akan tahu. Tong Tian Kau Chu mengangguk tiada hentinya diam-diam ia berpikir, perkataan ini sedikit pun tidak salah kalau aku yang pertama kali menemukan catatan kitab Kiam Keng tersebut maka beberapa patah kata yang pertama pasti akan kuhapus lebih dahulu sehingga tak bisa dibaca orang, tampak bayangan manusia berkelebat lewat. Ciu Bong tahu-tahu sudah melayang turun ke atas tanah sambil memandang siang Teng Lei ujarnya sambil tertawa, Elo Osiang, bagaimana kalau kita mengikat tali persahabatan? Haah, 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 bagus sekali sahut Siang Teng Lei sambil tertawa tergelak. Tempo hari di antara lima orang yang mencelakai diriku meski terdapat pula engkau seorang, tetapi bagaimanapun juga engkau telah mendapat pembalasan yang setimpal, kita masing-masing telah cacat, semua itu berarti senasib sependeritaan. Memang sudah sepantasnya kalau kita hapus semua ganjalan sakit hati dan mengikat tali hubungan persahabatan benar ujar Ciurit Bong pula sambil tertawa. Siang Elo Ote engkau terangkan dahulu masalah mengenai batu peringatan tersebut, aku orang si Chiu tetap merasa bahwa persoalan ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pedang emasmu eh, itu perasaan hati Tong Tian Kau pun agak tergerak, ia segera maju ke depan dan berkata, Perkataan dari Qiu Heng sedikit pun tidak salah. siang si cu obat yang kau jual dalam cupu-cupumu itu sudah tersimpan terlalu lama sekarang sudah sepantasnya lah kalau engkau bongkar rahasianya Siang Teng Le tertawa keras, beberapa saat kemudian ia baru berkata Kau cu, cu loot tahukah kalian bahwa kuburan pememdam pedang sebenarnya kosong melompong tiada isinya apapun kenapa secara tiba-tiba bisa muncul batu peringatan Itulah persoalan yang ingin kami ketahui jawab Qiu Bong dengan cepat. Tong Tian Kau Chu tertawa sambil mengelus jenggotnya. Ia berkata, kalau didengar dari nada ucapan Siang Sicu, rupanya kemunculan batu peringatan tersebut tidak lebih hanyalah permainan setan dari Siang Sicu sendiri. Senyuman yang semula menghiasi bibir Xiong Teng Lei seketika lenyap tak berbekas. Dengan wajah serius sahutnya, persoalan itu memang hasil perbuatanku. Tetapi maksud serta tujuanku bukanlah permainan setan seperti apa yang kalian anggap Jin Hian yang selama membungkam terus, tiba-tiba berkata dengan suara seram, HMM apalagi maksud dan tujuanmu itu kalau bukan untuk memecah belah umat persilatan dan memancing terjadinya pertumpahan darah di antara jago. Jago Bulim sendiri, bersamaan dengan selesainya perkataan itu, Tahu-tahu ia sudah berada kurang lebih delapan sembilan di padi hadapan Sing Teng Lei. Pedang sakti yang menyapu daratan Tionggoan tersenyum, ujarnya, orang kuno pernah berkata, bahwa setiap benda akan hancur dengan sendirinya, kemudian muncul ulatnya, kalau seseorang tidak berhati tamak sekalipun aku berniat jelek juga sukar diperlihatkan. Orang Buddha pantang berhati tamak kata Tong Tian Kau Chu sambil tertawa, tetapi kalau Tong Tian Kau kami sama sekali tidak kenal akan kata pantangan, silahkan Siang Si Chu utarakan saja sebenarnya apa yang terjadi dengan batu peringatan tersebut. Siang Teng Lei tersenyum dengan wajah bersungguh-sungguh, katanya seratus tahun berselang, batu peringatan dan malaikat pedanggi Giko telah muncul di wilayah Siih, di samping itu terdapat pula sebilah pedang baja, Sebilah pedang kecil berwarna emas berserta kotak emas yang berada dalam genggamanku sekarang, keempat macam benda itu semuanya merupakan barang peninggalan dan malaikat pedangiku. Entah apa sebabnya ternyata semua benda mustika itu sudah terjatuh ke tangan leluhurku, ketika mendengar perkataan itu, sorot metu semua orang bersama-sama dialihkan ke arah kotak emas yang berada di tangan siang tenglei tersebut sepasang mata, Tong Tian Kang benar-benar tajam, dengan wajah merah bercahaya ia tertawa terbahak-bahak, katanya, haah, haah, haah. Malaikat pedang Gikwa adalah suku bangsa Han, semua pedang peninggalannya di dalam kuburan pemendam pedang di atas puncak Ciat Inhang Bukit Gantongsan. Aku rasa hal ini merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dibantah lagi perkataan ini sedikit pun tidak salah sambung curit bong. Mungkin ada orang dari siih yang berkunjung ke daratan Tionggoan dan mencuri pulang benda mustika yang disembunyikan leluhur bangsa Han kita dalam kuburan pemendam pedang. Kalau tidak mengapa benda di atas bukit gantong san bisa lenyap tak berkekas dan tiba-tiba muncul di wilayah siih. Ha -ha, ha -ha. Haah, jadi kalau begitu, leluhurku tak bisa menghindarkan diri lagi dari tuduhan mencuri barang mustika milik orang lain kata Siang Teng Lei. Tong Tian Kau Chu tertawa. Sebenarnya menemukan benda orang lain yang terbuang bukanlah merupakan dosa besar, tetapi orang bangsa Han kita lebih memandang tinggi leluhur yang telah mati, membongkar peti mencuri barang merupakan dosa yang amat besar, sekalipun tidak tercantum dalam undang-undang tapi siapapun tak berani melanggar pantangan ini, kalau tidak bukankah barang peninggalan leluhur bangsa Han kita bakal dicuri es oleh orang lain curit buang mengangguk. Perkataan dari Kau Chu memang sangat masuk di akal, tetapi orang suku Ah oh tidak kenal dengan peraturan adat suku bangsa Han, siapa tidak tahu dia tidak salah, Hal ini masih dapat dimaafkan Tong Tian Kau Chu tertawa dan mengangguk, sambil berpaling ke arah Siang Teng Lei segera ujarnya lagi, Tiang Si Chu, harap teruskan perkataanmu, bagaimana selanjutnya Siang Teng Lei tersenyum, sahutnya, leluhurku segera melakukan penyelidikan yang seksama, setelah bersusah payah beberapa saat akhirnya beliau berhasil memahami kitab pedang yang disebut sebagai kiamkan oleh malaikat pedang Giko itu sebenarnya tersimpan dalam kotak yang kubawa ini mendengar perkataan itu, gemparlah suasana dalam lembah tersebut. Semua orang dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sambaran kilat sama-sama dialihkan ke atas kotak emas itu tanpa berkedip. Siang Teng Le tertawa terbahak-bahak mendadak ia berpaling dan serunya kepada anak murid yang ada di belakang, bawalah kotak mustika ini ke depan agar para hion serta orang gagah bisa ikut menikmatinya. Seorang pemuda berpakaian ringkas segera mengiyakan dengan membawa kotak berwarna kuning emas yang berada dalam pangkuan siang le itu ia berjalan menuju ke hadapan Tong Tian Kau Tunggu sebentar, tiba-tiba terdengar Lan Hoa Sian Chu membentak nyaring. Mendengar bentakan tersebut, pemuda berpakaian ringkas itu segera berhenti dan berpaling ke arah Siang Teng Lei menantikan petunjuk. Siang Teng Lei mengerutkan dahinya menyaksikan hal itu tegurnya, nona ada petunjuk apa perlahan-lahan Lan Hoa Siang Chu maju ke depan sambil tertawa merdu jawabnya, Siang Lo Chiam Pohoe.

Lan Hoa Sian Chu tertawa cekikikan, benar, bagi orang yang saleh dan berbudi seperti dia. Sepantasnya kalau benda mustika peninggalannya dihadiahkan kepada orang yang saleh dan berbudi pula. Ciwit Bong melotot dengan sepasang matanya bulat-bulat, dengan gusar bentaknya, kalau engkau tidak ingin mati, lebih baik kalau bicara sedikitlah tahu diri. Lan Hoa Sian pun melototkan matanya bulat-bulat, ia tertawa dingin dan balas membentak Siapa yang kesudian berbicara dengan dirimu? HMM sekalipun engkau tidak berbicara Aku pun sudah tabu bahwa dirimu adalah seorang manusia rendah Yang tak tahu malu Bong semakin gusar Telapak kirinya segera diayun siap melancarkan serangan Terdengar siang Teng tertawa terbahak-bahak dan berseru Ha-ah, ha-ah, ha-ah kalau engkau tidak ingin mampus lebih baik janganlah bertindak secara gegabah. Ciu Rit Bong turunkan kembali tangannya dan berkata dengan nada dingin, terima kasih atas perhatian dari Siang Heng meskipun nama besar Kim Tok Sian Cian tersohor sekali di kolong langit tetapi aku orang Ciu Tua masih tidak memikirkannya di dalam hati Lan Hoa Sian ciu mencibirkan bibirnya dan mendengus dingin wajahnya menunjukkan sikap memandang hina pada lawannya. Siang Teng Lei tertawa, Kembali ujarnya, oh oh ya tadi aku lupa bertanya, Nona adalah anak murid Qiu Tok Siang yang keberapa? Kalau dibicarakan sungguh menyesal sekali, aku adalah kalau Oto dan di bawahku masih ada dua belas orang Sumuai. Hoa Hang adalah kekasih dari Xiao Sumo ku mendengar perkataan itu Siang Teng Lei segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah, ha ah, ha -ah. Rupanya Leng ho asian Chu dari Biaunia Sam Sian, hampir saja aku bersikap kurang hormat, tidak berani, jawab Leng ho asian Chu tertawa, sungguh tidak sedikit orang persilatan yang diketahui oleh siang Lo Chiam A H Mana, mana, sesudah berhenti sebentar, sambil tertawa sambungnya lebih jauh, terus terang saja kukatan, sebenarnya kitab Kiam Keng ini hendak kuhadiahkan kepada Hoa Kong Chu, Betul, seharusnya memang demikian tukas Leng Hoa Siam Chu dengan cepat. Siang Teng Lang menghela napas panjang, ujarnya kembali, sayang sekali kesadaran otak Hoa Kong Chu belum pulih, sekalipun aku bermaksud hendak menghadiahkan kitab Kiam Keng ini kepadanya, Rasanya diperoleh Hoa Kong Cu pun tak ada gunanya, bahkan kemungkinan besar karena membawa benda mustika malahan jiwanya akan ikut melayang engkau telah membohongi dirinya pergi kemana tanyalan Hoa Siam Cu dengan dahi berkerut, dia adalah saudara dari saudara seperguruan kami kalau engkau berani mencelakai jiwanya maka jangan salahkan kalau aku pun akan bersikap kasar terhadap dirimu. Aku pernah berhutang budi kepada Hoa Tai Hiap. Karena beliau telah menyelamatkan selembar jiwaku, tidak mungkin aku membalas air susu dengan air tuba dan malahan mencelakai jiwa Hoa Kong Chu. Sesudah berhenti, sebentar sambungnya lebih jauh, aku telah memberitahukan suatu tempat pada mereka dan sekarang Hoa Kong Chu telah pergi ke sana untuk merawat penyakitnya. Kemana engkau jangan membohongi dirinya hingga pergi ke wilayah si Ihaah, Haah, Haah, tentu saja tidak. Jawab Siang Teng Lei sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, di tempat ini banyak terdapat metu dan telinga yang ikut mendengarkan pembicaraan kita, tempat di mana Hoa Kong Chu sedang merawat penyakitnya nanti saja kuberitahukan kepada Nona Lan Hoa Siang Chu segera mengangguk, tiba-tiba ia tuding ke arah kotak berwarna emas itu sambil bertanya, Benarkah isi diri kotak tersebut adalah kiam keng kitab ilmu pedang yang amat berharga itu sedikit pun tidak salah? Siang Teng Le tertawa dan mengangguk jerih payah malaikat pedang Giko sepanjang hidupnya telah dicantumkan semua ke dalam sejilid kitab yang sekarang berada di dalam kotak tersebut. Menurut pendapatku, daripada engkau serahkan kepada orang lain yang tidak genap, lebih baik serahkan saja kepada Hoa Hu untuk menyimpannya kemudian baru diserahkan kepada Hoa Tian Hong. Siang Teng Lei gelengkan kepalanya, ia menukas sambil tertawa, Hoa Hu telah mengambil keputusan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau memang ia telah ambil keputusan untuk tidak keluar dari lembah Chu Bukok dalam keadaan hidup lagi, Bukankah kitab kiamkeng ini daripada disimpan olehnya sama saja kalau diserahkan kepada orang lain setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh cuma aku hanya akan serahkan kotak ini kepada para jago untuk memandangnya belaka sedangkan kotak ini bakal diserahkan kepada siapa sampai sekarang masih belum dapat dipastikan lan hoas Ju tertawa terkekeh-kekeh mendengar perkataan itu kalau memang boleh dipandang aku harus melihat dahulu ia berseru. Haah, haah, haah nona, engkau benar-benar seorang gadis yang tinggi hati kepada muridnya yang membawa kotak emas tersebut serunya. Hian Chin serahkan Kiam Keng tersebut kepada nona itu agar diberikan. Pemuda yang bernama Hian Ching itu segera mengiyakan dengan membawa kotak emas tadi ia segera maju ke depan dan mengangsurkan ke depan. Lan Hoa Siam segera menerimanya dan diperiksa dengan seksama. Ia lihat kotak tersebut panjangnya delapan cun dengan lebar empat cun. Kotak tadi persis untuk menyimpan sejilid kitab. Warna kotak kuning keemas emasan dan memancarkan cahaya tajam. Di atas kotak terukirlah dua buah huruf kuno yang berbunyi Kiam Keng atau Kitab Pedang. Akan tetapi kotak emas itu seakan-akan sebuah kotak yang berbentuk persegi tanpa celah atau tempat membuka yang nyata, seluruh kotak bersambungan antara yang satu dengan yang lain, dengan rapat, sehingga membuat orang susah untuk menentukan mana bagian atas mana bagian bawah, apalagi bagaimana care untuk membukanya. Dengan cermat Lan Hoa Sian Chu mengamatinya beberapa saat lamanya, akan tetapi ia gagal untuk menemukan tanda yang mencurigakan. Akhirnya sambil tertawa cekikikan ujarnya, bagus sekali tidak aneh kalau Lo Chiam bersikap begitu sosial. Benda berhala yang tak ternilai ini bersedia diberikan kepada orang lain dengan begitu saja. Rupanya di atas kotak itu masih terpasang pula alat rahasia. Xiang Teng Lei segera tertawa terbahak-bahak. Haah, ha haah, ha -ah, ha -ah. Hati manusia sukar diduga, aku toh bukan seorang manusia tolol terdengar ciulit bong berteriak keras, alat rahasia apa bawa kemari, biar aku yang periksa lan Ho Asianchu mengering sekejap ke arah jago tua itu dengan hati mendongkol, ajaknya, huu kalau dilihat keadaanmu yang begitu gelisah macam monyet kepanasan, sedikit pun tidak mirip sebagai orang kenamaan dalam dunia persilatan. Kurang ajar Engkau ingin mampus bentak Ciu bong dengan gusarnya, telapak kirinya diayun dan siap melancarkan sebuah serangan ke arah depan. Lan Hoa Siang Chu berlagak pilon dan pura-pura tidak melihat akan datangnya ancaman tersebut, sambil menggoncangkan kotak berwarna kuning emas itu ujarnya kembali sambil tertawa, HMMM, nampaknya isi kotak ini benar-benar adalah sejilid kitab, barang asli dengan nilai yang tinggi. Kenapa aku mesti memasukkan keaslian kotak tersebut? Lan Hoa Sian menutar biji matanya, tiba-tiba dengan wajah agak berubah serunya manja, Xiang Lo Chiam bagaimana sih caranya membuka kotak ini? Aku pingin sekali kitab tersebut Tong Tian Kau Chu yang mendengarkan perkataan itu, segera merasakan hatinya agak bergerak, pikirnya, gadis suku Biao paling romantis dan hangat paras mukanya cantik jelita bagaikan bunga bahkan mempunyai daya rangsang yang luar biasa andai kata aku bisa mendapatkan gadis ini oh betapa bahagianya dan nikmatnya hidupku berpikir sampai di sini ia segera tertawa tergelak serunya Xiang Sichuan anak murid Qiu Doxianci selamanya tidak pernah menggunakan pedang sekalipun kitab Kiam Keng tersebut diperlihatkan kepadanya pintu rasa tidak menjadi soal bukan hu -uh, siapa yang suruh membaiki diriku Seru serulan Huo Chu dengan wajah berubah Tong Tian Kau Chu mengelus jenggotnya dan kembali tertawa tergelak ha 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 apakah hengkau tidak ingin melihat sekejap kitab pedang tersebut serunya Kitab pedang tersebut adalah suatu benda mustika yang diimpikan serta diinginkan oleh umat persilatan di kolong langit Ujar Siang Teng Lei, oleh karena itu kecuali majikannya yang terakhir siapapun dilarang untuk melihat kitab tersebut mengapa tanyalan Hoa Sian Ju tercengang peduli siapapun asalkan orang itu dapat melihat kitab Kiam Keng tadi serta membaca sepatah atau dua patah kata dari isinya maka kendati pun batok kepalanya bakal dipenggal ia ya tak akan melepaskan tangannya apakah Hengka sendiri telah membaca kitab tersebut tanya ciurit Bong dengan dahi berkerut. Siang Teng Leng gelengkan kepalanya dan tertawa kalau aku pernah membaca kitab tersebut tak mungkin kitab ini kuhadiahkan kepada orang lain. HMM, kalau memang belum pernah membaca diri mana engkau bisa tahu, kalau kitab pedang itu luar biasa isinya. Siapa tahu kalau isinya cuma biasa saja dan tak ada yang hebat. Siang, Lei kembali, gelengkan kepalanya berulang kali. Tahukah engkau, serangkaian ilmu silat yang kumiliki berasal dari mana ia bertanya? Bukankah ilmu silat dari siang, elo, ot berasal dari pelajaran gurumu? Xiang Tong Le tersenyum dan menggelengkan kepalanya, walaupun ia tidak buka suara namun semua orang mengetahui bahwa ilmu silatnya bukan hasil pelajaran diri burunya. Ciwit Bong segera melotolkan sepasang matia ya bulat-bulat. Kalau begitu pastilah ibu gurumu yang secara diam-diam wariskan kepadamu ha-ah, 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 hanya ilmu silat dari Ciu Elo oleh yang diajarkan ibu guru secara diam-diam. Rangkaian ilmu silat yang kumiliki tidak lain adalah hasil dari mempelajari catatan kitab pedang yang terdiri dari beberapa huruf belaka itu. Tersiau Tian yang mendengar pembicaraan tersebut sampai di situ segera merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya, Tua bangka ini pasti omong kosong dan ngaco belo tidak karuan. Dari 58 kata yang begitu singkat mana mungkin bisa menciptakan rangkaian ilmu silat yang begitu ampuh dan luar biasanya berpikir sampai di situ. Secara diam-diam dia mengulangi kembali ke 58 patah kata dari catatan ilmu pedang tersebut. Ia merasa bahwa ke-58 patah kata itu memang mengandung dasar ilmu silat yang sangat tinggi dan mendalam. Setiap patah kata mengandung perubahan dan pemecahan yang tak terhingga banyaknya. Tetapi kalau dikatakan ilmu silat yang dimiliki Siang Teng Lei seluruhnya didapatkan dari sana, hal ini kedengarannya agak berlebihan. Terdengar ciurit Bong berkata, Siang L.O.O.T. hanya berdasarkan catatan ilmu pedang saja engkau dapat memiliki ilmu silat selihai itu, kalau engkau mempelajari pula ilmu silat yang tercantum dalam kitab pedang. Bukankah ilmu silatmu akan tiada tandingannya di kolong langit? Kenapa tidak sekalian kau pelajari kitab mustika tersebut? Siang Teng Lei mengerutkan dahinya lalu menjawab, Ciu Loot, sekalipun aku tidak mempelajari kitab pedang, dengan kepandaian silat yang dimiliki siapakah yang mampu menandingi dirinya? Sesudah berhenti sebentar, sambil tertawa lanjutnya, coba lihatlah Hoat Tian Hong, ia hanya mengetahui beberapa patah kata yang paling depan saja tetapi ilmu pedangnya sudah mencapai taraf yang sebegitu dahsyatnya sehingga setiap jurus serangan yang dilepaskan mengandung daya penghancur yang maha besar membuat Lopangcu pun tidak mampu mempertahankan diri diam-diam Cirit Buang berpikir dalam hatinya perkataan dari orang tua ini sedikit pun tidak salah kalau ditinjau dari peraturan yang berlangsung tadi Seandainya peksiau Tian tidak segera mengacaukan pikiran Hua Tian Hang mungkin sedari tadi ia sudah menemui ajalnya di ujung pedang bocah tersebut Tiba-tiba terdengar Tong Tian Kau Chu tertawa dan berkata Shen Si ucapanmu membuat Pin jadi kegirangan sekali, aku rasa perkataan yang tak ada gunanya lebih baik tak usah dibicarakan lagi sekarang sudah sepantasnya kalau kau perlihatkan kitab pedang itu kepada kami agar kami semua mengetahui apakah kitab itu palsu atau tidak. Kemudian persoalan lain baru dibereskan kembali. Hal ini sudah tentu saja jawab Siang Teng Lei. Ia segera berpaling ke arah Lan Hoa Sian dan berseru, Nona engkau toh sudah melihat kotak itu, sekarang sudah sepantasnya. Kalau engkau berikan kotak tadi kepada beberapa orang jago itu. Lan Hoa Sian tertawa cekikikan. hihihi, hi, hi, aku merasa agak keberatan untuk melepaskan benda yang demikian indahnya. Ha, ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Setiap benda mempunyai pemiliknya. Sekalipun kau merasa sayang, tapi apa boleh buat? Benda itu toh bukan menjadi milikmu. HMM, siapa yang kesudian dengan benda ini sambil mencibirkan bibirnya? Lan Hoa Chu segera melemparkan kotak emas itu ke hadapan muka Pak Xiao Tian, kemudian dengan hati mendongkol kembali ke dalam barak. "Pak Xiao Tian yang menyaksikan benda mustika itu terjatuh ke hadapannya, ia segera merasakan jantungnya berdebar keras. Pikirnya, 'Jangan-jangan inilah yang dinamakan takdir.'" Mungkinkah aku memang sudah ditakdirkan untuk merajai seluruh kolong langit? Berpikir sampai di situ, jago tua tersebut tak dapat menahan golakan perasaan dalam hatinya lagi. Ia segera berjongkok untuk mengambil kotak emas tersebut. Praheng, jangan sentuh benda tersebut! Tiba-tiba tongtian kauchu membentak keras. Sepasang telapak didorong ke muka. Segulung angin pukulan yang dingin dan tajam dengan cepat meluncur ke depan ciwit bong dengan tangan kirinya melancarkan pula sebuah pukulan yang maha dahsyat ke depan. Jin Hyang yang melihat kedua orang jago itu sudah turun tangan, ia segera ayun telapaknya melancarkan pula satu pukulan gencar ke depan. Tiga gulung angin pukulan yang maha dahsyat serentak menerjang ke arah Pek Xiao Tian, di mana gulungan angin puyuh menyambar lewat. Terdengarlah desingan angin tajam yang memekikan telinga. Pek Tian merasa terkejut bercampur gusar. Ia segera menjejakkan kakinya dan meloncat dua tombak ke tengah udara untuk meloloskan diri dari serangan tersebut. Bloam tiga gulung angin pukulan saling membentur satu sama lainnya, menimbulkan pusaran angin puyuh yang maha dahsyat. Begitu kencang gulungan angin tersebut hingga mengibarkan baju Pek Tian. Sementara kotak emas tadi masih tetap berada di tempat semula tanpa bergeser sedikit pun jua. Persiau Tian melayang turun kembali ke atas tanah dengan muka pucat bagaikan mayat. Ia berseru penuh kegusaran. Tian Ikcu kalau memang bernyali bagaimana kalau kita berdua lebih dahulu satu babak ee -e -e hidang kerbau tua, Teriak Ciurit bong dengan cepat engkau ditantang oleh Elo, Eloji hantam saja tua bangka itu masa engkau tidak berani tong tian kau cu tertawa terbahak-bahak Ha ah ah ha ah ha ah praheng hawa amarahmu -ah, benar-benar besar sekali masa cuma begitu raja engkau harus marah-marah besar serunya Hmm meskipun tabiat aku orang sipek baik aku tak akan mengalah untuk kedua kalinya terhadap dirimu sambil berkata kembali ia berjongkok untuk mengambil kotak emas tersebut. Tong Tian Kau Chu, Jin Hian dan Chiu Rit Bong saling bertukar pandangan sekejap, tiba-tiba mereka ayunkan telapaknya dan bersama-sama melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke depan. Ujung jari tangan pek Xiao Tian hampir saja menyentuh kotak emas tersebut ketika segera tiba-tiba terdengar desingan angin tajam meluncur tiba, ia tahu dalam keadaan demikian bila dirinya lanjutkan niat untuk mengambil kotak emas tersebut, kendati pun kotak tadi berhasil didapatkan akan tetapi ia pun bakal terluka di bawah serangan gabungan ketiga orang itu. Dalam keadaan apa boleh Buat terpaksa ia anjotkan badannya dan menerobos keluar melewati celah antara angin pukulan yang dilancarkan Jin Hian dan Chiu Rit Bong Siang Teng Le yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa terbahak-bahak Gerakan tubuh yang sangat indah, nama besar ketua perkumpulan Xin Kie Pang benar-benar bukan nama kosong Belakair muka Pak Xiao Tian berubah jadi hijau membesi, ia maju sambil melancarkan serangan Segulung angin puyuh yang tajam langsung menghantam ke atas tubuh Tong Tian Caochun. apakah Heng benar-benar ingin berkelahi?" bentak Tong Tian Chu? Tangan kirinya diayun memotong pergelangan musuh, tangan kanannya dengan jurusin kekianjit, atau Wawan hilang muncullah. Seng Surya melancarkan satu pukulan ke depan. Serangan tersebut tersembunyi di balik ujung jubah kirinya dan dilancarkan secara tiba-tiba. Ancaman itu sangat bahaya dan luar biasa sekali. Bersiaw Tian dalam gusarnya, penjagaan tubuhnya agak mengendor tapi dalam sekejap mat otaknya dapat didinginkan kembali, menyaksikan datangnya serangan yang begitu dahsyat ia tak berani menyambut dengan lawan keras, Sepasang kakinya segera menjejak tanah dan berkelit ke arah samping Jin Hian yang berdiri di belakangnya ketika menyaksikan Pei Xiao Tian berdiri membelakangi dirinya dalam jarak 5-6 depa merasa amar girang, pikirnya, inilah kesempatan baik bagiku untuk melukai dirinya. Apa yang harus kutunggu lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Secara diam-diam dia ayun telapaknya melancarkan pukulan dasyas 0000000053 serangan yang dilancarkan ketiga orang itu tanya selisih waktu amat sedikit sekali. ciwit Bong ketika menyaksikan ada kesempatan baik segera memanfaatkan secara baik-baik. Dengan badan menempel di atas tanah ia bergeser ke depan dan menyambar kotak emas di atas tanah. Begitu Ciuit Bong bergerak Pek, Xiao Tian sekalian segera menyadari akan hal itu. Jin Hian pertama-tama yang putar badan sambil melancarkan serangan ke arah Ciwit Bong, sedangkan Pek Xiao Tian dan Tong Tian Kau Chu satu dari kiri yang lain dari kanan bersamaan waktunya menubruk ke depan. Ciwit Bong tertawa terbabak-bahak setelah berhasil menyambar kotak emas tersebut. Tubuhnya segera menggelinding ke samping menghindarkan diri dari hantaman ketiga orang itu. Di antara keempat anggota badannya ada tiga di antaranya telah cacat, sisa sebuah tangan yang dimilikinya digunakan untuk memegang kotak emas tersebut Dengan sendirinya ia tak ada kemampuan untuk melakukan serangan lagi Maka telah lolos dari ancaman musuh, ia segera berdiri tegak di tempat semula tanpa berkutik, tongtian kaucu Pek Xiao Tian dan Jin Hian pun secara otomatis menghentikan serangannya sambil mengurung ciurit buang rapat-rapat. Haruslah diketahui tiga bibit bencana dari dunia persilatan ini dapat hidup berdampingan selama banyak tahun tanpa mengalami bentrokan, apapun hal ini disebabkan kekuatan dari ketiga belah pihak seimbang dan sama kuat, ilmu silat yang dimiliki ketiga orang pemimpin mereka pun seimbang pula, Andai kata ada satu pihak berhasil melampaui kekuatan pihak yang lain, maka hal ini akan dianggap sebagai ancaman bahaya bagi kedua belah pihak yang lain, karena itulah rasa curiga dan was-was di antara sesama pihak sangat tebal dan kuat sekali. Kotak tersebut berisikan kitab pedang yang tak ternilai harganya, seandainya benda berharga itu sampai terjatuh ke tangan Xiao Tian dan berhasil dibawa kabur maka kejadian ini akan merupakan mara bahaya yang besar sekali bagi keamanan dua golongan lainnya. Sebaliknya kalau terjatuh ke tangan Cuiwit Bong, maka keadaannya lain sebab masing-masing pihak tidak usah merisaukan salah satu pihak di antara mereka akan melampaui kekuatan mereka. Cuiet Bong hanya ada musuh dan tak punya kawan, orang sendiri pun tahu bahwa posisinya dalam lembah Cubu Kok pada saat ini sangat tidak menguntungkan. Walaupun pada saat ini ia berhasil mendapatkan kotak emas tersebut, akan tetapi untuk membawa kabur kotak emas itu dari kepungan musuh jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang. Diam-diam ia segera berpikir di dalam hatinya, peduli amat bakal mati atau hidup, aku harus bertarung lebih dahulu dengan mereka kemudian baru diputuskan lagi. Berpikir sampai di sini, ia segera mendongak dan tertawa terbabak-bahak. Serunya, Xiang eloji, seandainya isi kotak ini bukan kitab pedang, melainkan adalah seekor ular beracun, belum habis ya berkata tiba-tiba air mukanya berubah hebat, kelima jarinya mengendor dan hampir saja kotak emas itu terjatuh dari genggamannya. Tong Tian Kau Chu yang menyaksikan hal itu segera tertawa, serunya, Ciu tua apakah tanganmu telah digigit ular beracun cepat lemparkan kotak tersebut kemari. Ciwit Bong memutar sepasang biji matanya kemudian berteriak keras. Jin Hian, engkau telah merampas pedang emasku, sekarang biarlah kota ini, ku serahkan pula kepadamu. Sambil berkata ia segera melemparkan kotak emas tersebut ke depan. Jin Hian bukan seorang yang bodoh mendengar seruan tersebut diam-diam pikirnya dalam hati. Ciwit Bong mempunyai hubungan dendam yang amat mendalam dengan diriku. Tak mungkin ia berikan kotak tersebut kepadaku dengan rela hati. Di balik kejadian ini, pasti ada permainan setannya, berpikir sampai di situ. Sebelum ia sempat ambil keputusan, kotak emas tadi telah meluncur ke hadapannya terbayang bahwa benda itu adalah sebuah benda mustika yang sukar didapatkan kendati pun harus beradu jiwa buru-buru ia menggulung ujung bajunya dan menangkap kotak emas itu dengan dilapisi kain baju pada tangannya ketika sorot matanya dialihkan ke depan maka tampaklah kelima jari tangan curit bong dalam waktu singkat telah berubah jadi hitam membekas wajahnya yang semula berwarna merah bercahaya pun kini dilapisi oleh hawa hitam Sekilas memandang dapat diketahui orang itu sudah terkena sejenis racun keji yang sangat lihai Peks Tian yang menyaksikan kejadian itu diam-diam berpikir dalam hatinya Sungguh berbahaya-sungguh berbahaya tadi Seandainya benda tersebut berhasil kudapatkan Maka orang yang keracunan pada saat ini bukan Ciu Tua melainkan adalah aku Makin berpikir ia merasa semakin ngeri sehingga tanpa terasa keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya. Terdengar Tong Tian Kau Chu tertawa dan berkata, Pek Heng, jangan lupa dengan budi pertolongan yang kuberikan kepada Mulo HMM. Peks Xiao Tian mendengus dingin, aku tak nyana kalau Kau Chu adalah orang yang berhati haid. Kalau begitu, aku telah salah menuduh orang serae terdengar jin hian merobek ujung bajunya dan digunakan untuk membungkus kotak emas tersebut. Setelah itu, ia merobek pula ujung baju yang lain untuk melapisi bungkusan yang pertama tadi. Setelah itulah, dengan membawa kotak emas tadi, ia berlalu dari gelanggang. Tong Tian Kau Chu dan Pek Xiao Tian segera saling bertukar pandangan sekejap dua orang itu dengan cepat menggerakkan tubuhnya menghadang jalan pergi Jin Hian. Melihat jalan pergi dihadang, ketua dari perkumpulan Hong Im Wia itu segera melototkan matanya bulat-bulat sambil tertawa dingin, tegurnya, apa maksud kau berdua menghalangi jalan pergi apakah kalian hendak menantang aku untuk bergebrak Tong Tian Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak, Sahutnya, ha, ha 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 Jin Hian jangan lupa, tiga maha besar dan dunia perselatan telah mengadakan perjanjian kerjasama he eh, he eh, he eh aku sama sekali tidak melupakan akan hal itu jawab Jin Hian sambil tertawa dingin. Tetapi aku masih ingat bahwa perjanjian tersebut hanya menyangkut tentang pertahanan dan penyerangan, toh tidak ada larangan yang tidak memperkenankan aku untuk menerima hadiah dari sahabat, orang persilatan lebih mengutamakan soal setia kawan, kalau memang di antara kita sudah terikat oleh perjanjian maka itu berarti ada kesusahan dipikul bersama, ada kebahagiaan dinikmati bersama, andai kata Jin Heng begitu tamak dan lupa pada teman, apakah tindakan itu tak akan mengecewakan hati sahabat lainnya seret? Seret desiran angin tajam berkelebat lewat, Yan San Ed Kauai dan Liong Bun Siang Set, tiga jago din Hong Im Wei segera menceburkan diri ke dalam arna. Menyaksikan tindakan musuh, Teg, Xiao Tian segera mendengus dingin, serunya, orang-orang dari perkumpulan Hong Im Wei banyak apakah dari pihak Xin Kie Pang kekurangan manusia sambil berkata ia segera ulapkan tangannya. Cuka teracun Ye Usut dengan cepat memimpin belasan orang pelindung hukum dari Panji Kuning terjunkan diri pula ke dalam gelanggang dan mengepuk Tian Sanit Koai serta Liong Bun Siang rat -rat. Suasana seketika berubah jadi tegang dan serius, salah bicara sepatah kata saja pasti akan menimbulkan benturan hebat. Diam-diam Jin Hian segera berpikir, kalau terjadi bentrokan saat ini, sudah jelas pihak Tong Tian kau akan membantu perkumpulan Shin Kie Pang. Dalam keadaan tercekat perkumpulan Hong Im Wee kami pasti akan mengalami kerugian besar. Berpikir sampai di sini, terpaksa ia menahan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya. Ia berseru, "Heng, apakah hengka siap bentrok lebih dahulu dengan perkumpulan Hong Im Wee kami? Xiao Te sudah terdesak oleh keadaan." Mau jadi sahabat atau musuh terserah pada pilihan Jin Heng sendiri. Si Xiao Tian adalah satu-satunya orang yang pernah menyaksikan sendiri kehebatan catatan Kitab Pedang. Bagi dirinya daya tarik Kitab Pedang tersebut jauh melebihi siapapun juga, sekalipun harus terjadi bentrokan langsung dengan pihak lain, ia tak akan membiarkan Kitab Pedang tersebut terjatuh ke pihak lain. Sementara itu, Tong Tian Kaucu telah tertawa keras dan berkata, "Jin Heng, semua orang gagah di kolong langit telah berkumpul, semua dalam lembab. Cubukok ini mati, hidup tiga kekuatan besar dalam dunia persilatan harus ditentukan di dalam pertemuan besar kian Chiao Tai Hwe ini aku harap engkau berpikir tiga kali sebelum bertindak." Jin Hian segera alihkan sorot matanya melirik sekejap ke arah rombongan yang dipimpin oleh Hoa Hu Jin, kemudian melirik pula ke arah kelompok makhluk setan tersebut secara tiba-tiba ia merasakan hatinya bergidik pada saat itu juga ia merasa betapa lemah dan kecilnya kekuatan dari perkumpulan Hong Im Hui Ye, dalam suasana menang kalah sulit diramalkan, menggunakan kekerasan hanya akan merugikan pihaknya sendiri. Sebagai seorang je jago kawakan yang berakal panjang, ia segera merasakan gelagat yang sangat tidak menguntungkan pihaknya, dengan wajah serius segera katanya, isi kotak emas ini belum tentu adalah kitab pedang, bagaimanakah menurut pendapat Chu Heng? Menurut pendapat Pintu, tidak mungkin siang si Chu menghadiahkan benda mustika kepada kita semua. Apa salahnya kalau Jin Heng berusaha untuk membuka kotak emas itu lebih dahulu, serta melihat apakah isi kotak itu yang sebenarnya? HMM di atas kotak emas ini terlapis racun yang sangat keji. Dalam keadaan situasi seperti ini, aku tidak ingin menempuh bahaya yang sama sekali tak ada gunanya. Tong Tian Caochu tersenyum, "Kalau memang Jin Heng tidak ingin menempuh bahaya." Bagaimana kalau pintu saja yang mewakili kalau isi kotak emas itu bukan kita pedang ya ah, ah, sudahlah tapi kalau isinya memang kita pedang maka kita dapat membaginya jadi tiga bagian. Setiap golongan mendapat satu bagian bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat bagus diam-diam Jin Hian menilai keadaan di sekitarnya, ia merasa kecuali bertindak demikian, rasanya memingki ada jalan lain lagi maka koak emas tersebut segera dilemparkan ke depan, ujarnya dengan suara dingin, kitab pedang tersebut berada di sini. Nah, benar atau tidaknya silahkan tubeng periksa sendiri ketika kotak tersebut dilemparkan ke tanah, tenaga sambitan yang dipergunakan adalah tenaga im yang lunak serta tenaga yang yang kuat. Ketika kotak emas tersebut dilemparkan ke arah depan Tong Tian Kau Chu, sewaktu mencapai di tengah jalan mendadak berubah jadi kilatan cahaya emas dan meluncur makin dahsyat ke depan. Tua bangka ini benar-benar kejam maki Tong Tian Kau Chu di dalam hatinya. Teringat akan racun keji yang berada di atas kotak emas tersebut, hingga mengakibatkan Ciurit Bong yang lihai pun kena dipecundangi. Maka sebagai seorang manusia yang licik imam tua itu merasa bahwa lebih baik kehilangan muka dan pada menempuh bahaya dengan percuma. Menyaksikan kotak emas tersebut meluncur datang, tangannya dengan cepat berputar melancarkan satu pukulan berhawa lunak ke depan untuk menahan daya luncur kotak tadi. Seret kotak emas tersebut dengan membentuk gerakan satu lingkaran busur segera terjatuh kembali ke atas tanah terdengar siang Teng Le tertawa terbabak bahak dan mengejek, Ha-ah-ah, ha-ah, ha-ah. Tiang, engkau mesti berhati-hati, siapa tahu kalau isi kotak emas itu bukan kitab pedang malaikat adalah obat peledak yang maha dahsyat dan maha keji ucapan siang Beng sedikit pun tidak salah. Berhati-hati memang merupakan tindakan yang jitu imam tua tersebut segera berpaling dan berseru keras, Ching Liang, bukalah kotak emas itu dan coba periksa benda apa yang tersimpan dalam kotak tersebut dari dalam barak berjalan keluar seorang imam kecil berbaju merah. Setelah memberi hormat kepada Tong Tian Kau Chu, ia mengenakan seperangkat sarung tangan terbuat dari kulit menjangan dan segera memungut kotak emas tadi. Sarung tangan kulit menjangan itu adalah sarung tangan yang dipergunakan untuk melepaskan pasir beracun. Cinglian meminjam dari rekan seperguruannya sebelum maju ke tengah gelanggang. Oleh karena itu, dapatkah dipergunakan untuk menahan racun keji yang melekat di atas kotak emas tersebut? Ia tak punya keyakinan. Baru saja kotak emas itu dipegang di tangan. Keringat dingin terasa mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, jantung berdebar keras dan hatinya bergidik. Ketika kotak emas itu diteliti dengan seksama, ternyata kotak itu terdiri dari satu wadah yang utuh tanpa sambungan, persis bagaikan sekeping batang emas. Ketika kotak tadi digoncangkan, maka terasa isinya berupa sejilid kitab Cuma saja walaupun sudah dicari kian kemari letak tombol rahasia untuk membuka kotak tersebut belum ketemu juga. Dalam pada itu sorot, metu semua orang yang ada di dalam lembah bersama-sama ditujukan ke atas tangan Cinglian. Ketika melihat Imam cilik itu membolak balikan kotak emas tersebut tanpa berhasil menemukan alat rahasianya hingga hati jadi gelisah dan keringat mengucur tiada hentinya para jago di tepi gelanggang pun ikut merasa gelisah. Tiba-tiba dari dalam barak berkumandang suara teriakan seseorang, coba gosoklah tulisan Kiam Keng tersebut dengan jari tanganmu. Mendengar teriakan tersebut Cingulian segera menggosok tulisan Kiam Keng tadi dengan jari tangannya, tetapi keadaan kotak tersebut masih tetap seperti sedia kala, sedikit pun tiada berubah apapun jua. Mendadak Tong Tian kalcu berseru, Papa saja kotak emas itu dengan senjata, tapi engkau mesti berhati-hati, jangan sampai merusak isi kotak tersebut Cinglian letakkan kembali kotak emas tadi ke atas tanah, kemudian cabut keluar sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam Pedang pendek tersebut memancarkan sinar yang amat menyilaukan mata Membuat siapapun yang melihat segera akan mengetahui bahwa pedang tersebut adalah sebilah pedang mustika yang tajamnya bukan kepalang. Cinglian segera menggerakkan pedang pendeknya membacok kotak emas itu. Kriing cahaya tajam berkilauan ketika ujung pedang tersebut menggurat di atas permukaan kotak. Ternyata kotak tadi masih tetap utuh dan sedikit pun tidak meninggalkan bekas. Menyaksikan hal itu para jago yang berada di dalam barak sama-sama memperdengarkan jeritan kaget. Jago lihai yang hadir dalam lembah cubukok banyak sekali, semua orang dapat melihat betapa tepatnya babatan pedang yang dilancarkan oleh Ching Liang tersebut, tetapi kenyataan membuktikan lain. Ternyata kotak emas itu masih tetap utuh seperti sedia kala, dan pedang yang begitu tajam pun sama sekali tidak mempan. Kejadian ini membuat orang-orang tidak habis berpikir. Merah padam selembar wajah Ching Lian karena kegagalannya itu, dengan cepat ia tenangkan hatinya dan sekali lagi melancarkan babatan ke arah kotak emas tadi. Ia merupakan murid kebanggaan dari Tong Tian Kau Chu, baik ilmu pedang maupun tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan benda sekeras dan sekuat apapun bila termakan babatan pedang ayah ini niscaya akan terpapas dan kutung siapa tahu ketika cahaya tajam berkelebat lewat kota emas itu masih tetap utuh seperti sedia kala sedikit pun tidak mengalami cedera apapun juga peixiaotian merasakan jantungnya berdebar keras pikirnya Cukup melihat wadah kotak emas itu sudah menunjukkan suatu benda mustika yang tak ternilai harganya Benda yang tersimpan dalam kotak emas itu jelas jauh lebih tak ternilai harganya Jalan pikiran Jin Hian maupun Pak Xiao Tiin tidak berbeda satu sama lainnya Dua orang itu sama-sama merasakan jantungnya berdebar dan wajahnya berubah jadi merah padam di samping itu, otak mereka pun bekerja keras untuk mengambil keputusan tentang tindakan selanjutnya. Mereka semua berpendapat bahwa kotak itu tak boleh sampai terjatuh ke tangan pihak lain. Tiba-tiba terdengar Tong kaucu membentak keras, "Bawa kemari pedang mustika Bo'an Leong Teo Ku mendapat perintah tersebut." Ching Lian buru-buru kembali ke dalam barak dan sejenak kemudian telah muncul kembali sambil membawa sebilah pedang antik yang berkulit kuda. Pada gagang pedang terukir seekor naga yang sangat indah dan mempersonakan hati. Tong Tian Kau Chu segera mencekal sarung pedang dengan tangan kiri, gagang pedang dengan tangan kanan. Kering sekilas cahaya hijau memancar ke empat penjuru dan tahu-tahu muncullah sebilah pedang mustika yang amat tajam. Pedang Bagus Pujis Yang Tengle Tanpa Terasa Begitu pedang tadi dicabut keluar orang yang berdiri beberapa tombak di sekelilingnya seketika merasakan hawa dingin yang merasuk ke tulang sam Sudah lama orang Kang Oum mendengar bahwa Tong Tian Kau Chu memiliki sebilah pedang mustika Boan Leong Teo Okiam yang tajam Tetapi semua orang selain anggota perkumpulan hanya pernah mendengar belum pernah melihat sendiri sekarang setelah melihat ketajaman pedang tadi, diam-diam semua orang merasa kagum dan memuji tiada hentinya. Tong Tiankouchu tersenyum bangga, katanya, "Pedang ini ketajamannya luar biasa dan tiada benda yang mampu menandingi ketajamannya, tapi kalau memang tusukan pedang ini pun tak berhasil, yaa, apa boleh buat lagi." Perlahan-lahan ia maju ke depan. Ujung pedangnya ditempelkan di atas kotak emas itu kemudian mengerahkan tenaganya dan menusuk ke bawah. Siang Teng Le tertawa katanya, kau cu kau harus berhati-hati, andai kata kita pedang yang berada di dalam kotak itu sampai hancur dan rusak wah kerugian yang harus diderita cukup besar, Tong Tian Kau Cu tetap membungkam dalam seribu bahasa, ujung pedangnya perlahan-lahan ditusuk ke bawah dengan bawah murni disalurkan ke dalamnya, Siapa tahu kotak emas itu tetap utuh tanpa cedera, entah terbuat dari bahan keras apa, tusukan pedang yang demikian tajam pun sama sekali tidak berhasil melubanginya. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Semua orang diam-diam merasa terperanjat dan tanpa terasa akibat pengaruh kotak emas tadi, nilai kitab pedang yang berada di dalamnya pun secara tiba-tiba meningkat sampai 10 kali lipat. Tong Tian Kacu bukan manusia sembarangan, sekali mencoba saja ia sudah tahu bahwa dengan ketajaman pedang Buan Leong Teo Hiamnya, oh kotak emas itu masih tetap tidak terbuka, daripada ditawarkan orang hingga dirinya jadi malu atau pedang kesayangannya makin rusak, imam tua itu segera masukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Setelah itu sambil acungkan jempolnya ia berseru kepada diri Siang Teng Lei, Siang Heng, Benda itu benar-benar luar biasa sekali Pinto merasa sangat kagum Benda peninggalan orang kuno memang hebat Engkau tak usah memuji diriku Sebab benda itu bukan aku yang buat siang Teng Lei seru pek siau Tian pula sambil menyeringai seram Engkau pasti mengetahui bukan bagaimana caranya membuka kotak emas tersebut Tentu saja tahu dan rahasia itu tak mungkin engkau bongkar di hadapan kami Bukan seru pek siau Tian lagi sambil tertawa dingin Ah 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 belum tentu demikian setelah berhenti sebentar sambil tertawa, ujarnya lagi, engkau pernah membaca seluruh isi dari catatan kitab pedang itu, berarti bahwa engkau termasuk juga anak murid. Dari malaikat pedang Giko, bila kitab pedang ini diwariskan kepadamu rasanya pilihanku ini adalah paling tepat, Tong Tian yang mendengar perkataan itu segera tertawa terbahak-bahak, ajaknya, ha ah, ha ah, ha ah. ah. Laheng, aku harus mengucapkan selamat kepadamu Kiong Li, Kiong Hai Dengan gusar persiautian mendengus sambil menengok ke arah Siang Teng Lei Kembali serunya, engkau tak usah bermain licik Bagaimana caranya membuka kotak emas ini Harap segera diutarakan keluar Ya ingin tahu bagaimana caranya membuka kotak itu Tapi tidak ingin Siang Teng Lei mengatakannya sekarang Karena di situ ada dua orang musuhnya Pikiran ini membuat hatinya jadi serba salah. Terdengar siang Teng Lei berkata, engkau pernah membaca kitab Kiam Keng Bukui, asal isi dari catatan tersebut kau selami dan yakini dengan seksama, aku tanggung tidak sampai tiga tahun engkau sudah mampu jadi seorang tokoh mahasakti di kolong langit mendengar ucapan tersebut, Tong Tian kaucu dan Jin Hian saling bertukar pandangan, pikir mereka hampir berbareng. Kalau ini hari pek, Xiao Tian berhasil kabur dari sini dalam keadaan selamat. Itu berarti tiga tahun kemudian kami semua sudah bukan tandingannya lagi. Pada waktu itu bukankah perkumpulan Xin Kie Pang dapat menguasai seluruh kolong langit tanpa seorang pun mampu menandingi kehebatannya? Sementara itu Xiang Teng Le telah melanjutkan kembali, katanya, Berbicara tentang care untuk membuka kotak emas tersebut sebenarnya amat sederhana sekali, cukup kalian, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat lewat. Ciurit bong sambil menempel tanah menggelinding ke muka dan menyambar kotak emas tersebut kemudian setelah berhasil mendapatkan benda itu ia menggelinding kembali menjauhi tempat itu. Baik Tong Tian Kau Chu maupun Pek Siau Tian sekalian cuma bisa berdiri tertegun menyaksikan tindakan nekat itu untuk mencegah jelas sudah tak mungkin lagi terpaksa mereka tidak ambil tindakan apa-apa. Ketika pertama kali berhasil merampas kotak emas itu, Syurit bong sama sekali tak menyangka kalau di atas kotak sudah dipolesi racun yang sangat keji sesudah keracunan hebat buru-buru dia salurkan hawa murninya dan memaksa racun keji yang bersarang dalam tubuhnya itu berkumpul di dalam sepasang kakinya yang cacat dengan begitu untuk sementara waktu jiwanya berhasil diselamatkan. Setelah kotak emas itu terjatuh ke tanah dan tong tian kau cu, serta tek Xiao Tian sekalian saling berusaha untuk mendapatkan kotak tersebut. Tanpa seorang pun berhasil memperolehnya, diam-diam kakek Si Chiu ini menyusun rencana untuk merebut kembali. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, ketika perhatian semua orang sedang ditujukan ke arah siang tengah, dengan satu gerakan tubuh yang sangat cepat dan di luar dugaan ia menggelinding ke samping kotak emas itu dan merebutnya kembali. Tapi kali ini tak berani menyentuh kotak emas itu dengan jari tangannya lagi, dalam keadaan yang serba tergesa-gesa. Ujung bajunya segera dikibaskan ke atas tanah untuk menggulung kotak emas itu kemudian benda tadi barulah dipegang dengan alas kain. Begitulah setelah menyaksikan kotak emas tadi terjatuh kembali ke tangan Ciurit Bong, sambil tertawa siang Teng Lei segera berkata, Ei -e manusia yang bernama Ciurit Bong apakah engkau ingin tahu bagaimana caranya membuka kotak emas tersebut Ciurit Bong menyeringai dan tertawa seram. Eh, eh, bagi ku tahu juga boleh tidak tahu pun tidak menjadi soal jumlah yang banyak akan menangkan jumlah yang sedikit. Seorang lelaki sejati tak akan sudi melayani keributan orang banyak. Aku lihat dalam perebutan kitab kiam keng kali ini, lebih baik engkau mengundurkan diri saja ej, siang le sambil tertawa. Ciwit bong tertawa terbahak-bahak, suaranya menyeramkan sekali, pikirnya di hati Racun keji yang berada di atas kotak emas ini sudah pasti merupakan hasil perbuatan dari gadis-gadis suku Biau itu, tapi mereka toh merupakan orang-orang muda dari angkatan yang lebih rendah. Aku malu kalau mesti minta obat penawar dari mereka. Otaknya berputar sebentar. Kemudian dengan dingin, serunya, "Meskipun kotak emas ini tidak mempan dibacok dengan pisau atau kampak Aku rasa ia tak akan mampu menahan hawa panas. Tenaga dalamku sudah kusalurkan ke dalam kotak emas ini. Jika kalian berani berkutik secara gegabah maka peduli amat isi kotak ini adalah kiam yang asli atau tidak. Aku tanggung isinya tentu akan hancur jadi abu dan sepatah kata pun tak akan tersisa. Terperanjat hati Pek Xiao setelah mendengar ancaman tersebut Ketiga orang itu segera bersiap sedia melancarkan tubrukan. Ciwit Bong melototkan sepasang matanya bulat-bulat, hardiknya, barang siapa berani sembarangan bergerak, aku akan segera musnahkan kitab Kiam Keng ini lebih dahulu, agar impian indah kalian segera hancur dan musnah tanpa bekas tong tian kau cu tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, ha-ah. Jin Heng katanya, Tua bangka ini mampu melakukan apa yang telah dia katakan. Ia tidak akan memperdulikan apa dosanya, menghancurkan Hien, memegang burung bangau. Lebih baik kita mengalah satu tindak kepadanya mendengar perkataan itu, terpaksa Persia, Tian dan Jin Hian membuyarkan himpunan hawa murni mereka dalam telapak, dengan pandangan dingin mereka menatap wajah Ciuret Bong dan ingin melihat permainan setan, apalagi yang hendak ia lakukan. Ciwit buang tertawa seram. Heeh, heeh, heeh. Siang tuji serahkan obat pemunah kepadaku. Teriaknya mendengar permintaan itu. Siang teng, -teng Lei tersenyum. Kenapa engkau minta obat pemunah kepadaku? Toh kotak emas milikku itu sama sekali tidak mengandung racun. Hmmm, aku tidak mau ambil peduli akan soal itu. Barang tersebut pokoknya milikmu. Maka aku hanya minta pertanggungan jawab dari dirimu saja seru ciurit bong sambil tertawa dingin tiada hentinya. Engkau memang pandai sekali mencari gara-gara. Setelah berhenti sebentar, sambil tertawa siang Teng Lei melanjutkan kembali kata-katanya, aku pernah dengar orang berkata, menghadapi orang yang tamak akan harta sekalipun uang sudah berada di tangan akhirnya toh harus berkurang kembali. Lan Hoa Sian yang duduk dalam barak segera tertawa merdu, selanya dengan suara lantang, Siang Loh Chiam Pue rupanya engkau sedang menyindir kami hati-hati dengan perkataanmu haah, 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 aku orang tua tidak berani melakukan perbuatan itu Hoa Hu Jin segera berpaling ke arah Lan Hoa Sian dan berbisik dengan suara rendah, meninjau situasi yang terbentang pada saat ini, Kehadiran Ciurit Bong di tempat ini sangat menguntungkan pihak kita. Nona berikan obat pemunah tersebut kepada Lan Hoa Siam Chu mengangguk. Dia bangkit berdiri dan melayang ke hadapan Ciurit Bong katanya, huu engkau seorang tolol yang goblok dan berangasan. Bisanya cuma merepotkan orang saja ia merogoh kesakunya dan ambil keluar sebutir pil obat berwarna merah kemudian dilemparkan ke muka.